menagih janji Erik Ten Hag, Manchester United sudah terlalu lama nggak angkat trofi. Manchester United telah mengambil satu langkah ke panggung final Carabao Cup 2022-2023. Erik Ten Hag sedang dalam misi besar untuk kembali menuntun Setan Merah meraih trofi. Pada Kamis 26 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat, MU membekuk Nottingham Forest dengan skor telak 3-0 dalam duel leg pertama semifinal Piala Liga Inggris alias Carabao Cup 2022-2023. Performa skuad Ten Hag di laga ini sangat memuaskan. 3 gol MU datang dari aksi Marcus Rashford menit ke-6, Wout Weghorst pada menit ke-45, dan Bruno Fernandes pada menit ke-89. Masih ada leg kedua, tapi kemungkinan ini seharusnya jadi modal berharga untuk MU percaya diri bisa jadi juara. Andai berhasil mengunci kemenangan di leg kedua dan melangkah ke partai final, kemungkinan besar MU akan menghadapi Newcastle yang juga menang di leg pertama. Final Carabao Cup nanti mungkin bakal jadi laga terpenting Ten Hag sejak melatih MU. Pasalnya, Setan Merah sudah lama tidak merasakan sensasi angkat trofi terakhir pada tahun 2017. Sebelum duel kontra Forest tadi pun Ten Hag sudah menegaskan bahwa dia ingin MU kembali meraih trofi. Puasa gelar juara itu harus segera dihentikan. Manchester United sekarang berada di periode tanpa trofi. Sudah terlalu lama, kata Ten Hag. Marcus Rashford cahaya Manchester United, 10 laga, 10 gol, dan solo run yang fantastis. Manchester United menghajar tuan rumah Nottingham Forest pada leg pertama semifinal Carabao Cup 2022-2023 pada Kamis 26 Januari 2023. Red Devils menang 3-0. Marcus Rashford kembali menunjukkan ketajamannya dengan menyumbang 1 gol. Marcus Rashford membuka keunggulan MU dengan sebuah solo run fantastis di menit ke-6. Setelah itu, MU mencetak 2 gol tambahan melalui Wout Weghorst menit 45 dan Bruno Fernandes pada menit ke-89. Wout Weghorst mencetak gol pertamanya untuk MU. Itu membuatnya jadi salah satu pusat perhatian. Namun, performa cemerlang Marcus Rashford tetap mendapatkan perhatian khususnya dari para penggemar. Dengan membobol gawang Forest, berarti penyerang 25 tahun Inggris itu sudah mengemas total 10 gol dalam 10 laga terakhir bersama MU di semua ajang pasca Piala Dunia 2022. Jenaka tapi fakta, raksasa Manchester United Wout Weghorst memang beda. Weghorst kembali menjadi sorotan setelah pecah telur untuk Manchester United. 3 fakta konyol dari striker raksasa satu ini akan bikin Anda mesem-mesem. Wout Weghorst menjadi salah satu aktor di balik kemenangan krusial 3-0 Manchester United saat bentrok leg pertama semifinal Piala Liga Inggris kontra Nottingham Forest. Di laga malam tadi, penyerang raksasa Belanda itu akhirnya membuka rekening gol untuk The Red Devils setelah bergabung ke Old Trafford di bursa transfer Januari ini dari Burnley sebagai pemain pinjaman. Adil dikatakan bahwa performanya di laga Nottingham cukup berpengaruh. Bagaimana penempatan posisi, membaca situasi, hingga penyelesaian akhirnya yang presisi. Anda sebagai fans rival mungkin akan langsung naik pitam dengan label Weghorst adalah rekrutan terbaik Januari. Tenang, bukan begitu maksudnya. Namun, faktanya Weghorst sekarang memiliki gol lebih banyak, 1 gol dibanding duo bintang anyar Chelsea Mikhailo Mudrik, Joao Felix, dan Cody Gakpo-nya Liverpool. Menariknya, dengan hanya biaya peminjaman,
Manchester United sudah bisa menikmati gol dari striker anyarnya itu dibanding ratusan miliar bahkan triliunan rupiah yang dikeluarkan dua klub rival setan merah tersebut. Gembiranya Weghorst usai cetak gol perdana di Manchester United. Wout Weghorst akhirnya membuka rekening golnya di Manchester United. Weghorst senang tak perlu waktu lama untuk mencetak gol perdananya. Pemain asal Belanda itu ikut menyumbang gol saat MU menang 3-0 atas Nottingham Forest di leg pertama semifinal Piala Liga Inggris di Stadion The City Ground pada Kamis 26 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Menurut catatan Opta, Weghorst menjadi pemain pertama yang mencetak gol kompetitif pertamanya untuk MU di Piala Liga Inggris sejak Andrea Pereira pada September 2015. Weghorst mencetak gol kedua MU ke gawang Nottingham Forest. Dia memanfaatkan bola muntah dari tendangan Anthony yang ditepis kiper Nottingham. Malam yang luar biasa buat kami. Hasil yang luar biasa dan tentu setelah pertandingan pertama ini, kemenangan memberi kami kesempatan bagus untuk ke final. Ujar Weghorst kepada Sky Sport. Selalu spesial dan Anda ingin mencetak gol. Anda lebih memilih bisa mencetak gol pertama sesegera mungkin. Jadi saya sangat penting. Lanjutnya. Saya kira itu juga momen penting. Itu memberi kami perasaan yang bagus saat turun minum. Ini hasil yang luar biasa buat kami malam ini. Mari tuntaskan pekan depan, kata Weghorst menambahkan.